Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para keret, berbahagialah karena hari ini gue kembali persembahkan untuk kalian semua. Karena hari ini gue akan kembali menyaksikan hal-hal yang berbau tentang Seventeen lagi. Di konten tentang Seventeen yang terakhir, gue sudah menyaksikan Smile Flower sebagai bentuk hadiah gue kepada kalian semua untuk merayakan Valentine's Day sekaligus dengan merayakan Any Carrot. Nah, kemudian di tanggal 14 itu, Seventeen mengupload sebuah video yang cukup pendek, hanya sekitar 1 menit 50 detik. Yang gue tahu katanya ini adalah sebuah lagu dan katanya Seventeen ini mendebutkan seorang Carrot menjadi penulis lewat lagu ini. Jadi mungkin lagu ini tuh ditulis oleh penggemarnya, oleh Carrot, dan kemudian Seventeen pakai lagu ini dan akhirnya si Carrot itu menjadi penulis berkat lagu ini. Jadi istilahnya kayak Seventeen mendebutkan si Carrot ini untuk menjadi penulis lagu gitu kan. Tapi gue gak tahu itu judulnya apa, karena disini dia menggunakan Hangul atau bahasa Korea, tulisan Korea. Cuma di sini ada teksnya Happy Birthday. Jadi ini seperti mungkin inilah lagu spesial untuk Carrot di hari anniversary mereka yang kemarin. Untuk kalian semua para Carrot yang ingin nonton seluruh lagu Top 17, kalian bisa klik yang di sini atau klik link yang tertulis di bawah. Kalian bisa juga taruh playlist seluruh reaction Seventeen gue di situ. Untuk kalian semua juga para Carrot yang pengen ngobrol dengan gue, silahkan langsung DM ke IG Seventeen pas di sini. Dari kemarin cukup banyak para Carrot yang ngobrol dengan gue, udah banyak banget. Jika misalnya kalian pengen teman ngobrol, kalian pengen teman diskusi, ataupun kalian pengen mengenal gue lebih dekat, langsung aja DM, nanti gue akan balas sebisa mungkin, oke? Di samping sudah ada video tersebut yang gue maksudkan, dan akan segera kita putar. Kalau menurut gue sih, ini akan jadi lagu yang slow dan yang deep, mungkin seperti mirip-mirip Smile Flower deepnya. Karena setahu gue, biasanya Seventeen itu selalu mengeluarkan lagu yang deep atau ballad kalau teksnya itu dalam. Jadi ya, mungkin ini juga akan menjadi lagu yang deep atau ballad juga nih, atau lagu yang slow gitu lah. Oke, Carrot, apakah kalian siap? In 3, 2, 1 Seventeen, hit me. Sebelum itu, kalau semua para Carrot yang suka-suka nangis, silahkan ambil tisu. Kita akan nonton bareng. See you. Sayangnya, nggak ada teksnya jadi ya, mohon maaf guys, gak ada teksnya sama sekali. Tuh kan, lagu slow ya kan. Dan semuanya menggunakan Hangul, jadi gue gak tahu nih. Sorry, gue masih belum bisa mengenal suara-suara mereka. Gue gak bisa membedakan nih. Kalau wajah mungkin masih bisa, tapi kalau suara gue sama sekali belum bisa. Jadi sini gue hanya akan menikmati lagunya nih. Ada gue mau, itu artinya thank you. Cuma itu yang gue tahu. Gue ingin menikmati feelnya nih. Gue akan merem karena gue juga gak ngerti apa teksnya, jadi ya gue akan fokus untuk menikmati lagunya nih dengan telinga gue. Ada sarangnya, artinya I love you. Wow. Enak sih lagunya. Gue mau, thank you lagi. Abis guys. Wah, pendek banget ya. Ya guys, itu adalah lagu Seventeen yang mereka keluarkan di tengah papas kemarin di anniversary Carrot. Ternyata pendek banget ya, gak berasa gitu. Tiba-tiba abis aja gitu. Jadi menurut gue lagunya tidak seslow Smile Flower, tetapi gue yakin pasti beatnya akan sangat deep. Walaupun gue gak ngerti, tapi ada kata-kata gue mau dengan cukai. Cukai itu artinya selamat ya, atau apa sih? Nah, gue juga gak tahu sih. Tapi yang gue tahu, gue mau itu thank you. Mungkin ini adalah sebuah lagu ucapan terima kasih dari para Seventeen untuk Carrot, karena selalu mendukung mereka. Jadi buat kalian semua para Carrot, silahkan ini waktunya kalian untuk membantu gue. Silahkan tulis di komentar di bawah ini lagu tentang apa, apa arti dari lagu ini. Silahkan kasih tau ke gue seluruh info tentang lagu ini, biar gue gak kayak orang-orang bego banget tuh. Karena ya,
minimal gue ngerti apa arti liriknya gitu, oke? Okay? Silakan tulis komentar di bawah. Nah, untuk kalian semua para kerat, silakan subscribe pada ke depan. Gue pastinya akan menyaksikan video-video tentang Seventeen lainnya. Dan juga silakan tulis komentar video menarik lainnya tentang Seventeen, mau itu MV mereka, itu maupun koreografi mereka, ataupun funny moment mereka, atau mungkin hit the road, atau juga mungkin gose. Gue yang Seventeen, tenang guys, gue tuh baca komen kalian semuanya, jadi gue tahu. Cuma gue hanya menunggu waktu yang tepat, oke? Okay? Jadi bersabarlah. Pokoknya apapun itu, silakan tulis komentar di bawah, diketik. So, that's it for today. Thank you kalian sudah nonton, and see you di next video. Bye-bye, dikit nonton.